Pelatih Persib Bandung Robert Yane Abed mengatakan uji coba melawan Tira Persikabo akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat 21 Februari 2020. Laga persahabatan tersebut akan berlangsung tertutup alias tanpa penonton. Kami tidak diizinkan bermain di sana, Bogor, dan pemain sudah dalam kondisi fit seperti ini. Kami juga tahu situasi di Bandung, hanya bisa menggunakan GBLA besok, dan kami melihat ke depan karena kami butuh pertandingan ini, ujar Robert di Stadion Siliwangi Kamis 20 Februari 2020. Sebelumnya uji coba Persib melawan Tira Persikabo akan digelar di Bogor, namun rencana tersebut batal karena tidak keluarnya izin dari keamanan. Dari informasi yang saya dapat, kami tidak diizinkan bermain di Bogor dengan penonton, lalu di GBLA juga sama-sama tidak boleh disaksikan penonton. Kami terpaksa menutup pintu stadion, ujarnya. Jelang kompetisi Liga 1 2020, Persib memang instan melakukan persiapan. Mereka sudah melakoni sejumlah laga uji coba. Beberapa tim yang sudah dihadapi sebelumnya yaitu Melaka United, Barito Putra, Persis Solo, dan PSS Sleman. Kami juga bermain di stadion yang kosong sebelumnya di Yogyakarta dan keputusan akhirnya besok juga harus digelar tanpa penonton, ujarnya.